Saudara fillah yang dikasihi sekalian, setiap umat ada tempoh masanya sampai berapa lama dia ada di dunia ni. Sebagaimana kita setiap individu pun ada tempoh masa kita. Satu hari pasti kita akan meninggalkan dunia ni tuan. Syi'na am abaina. Sama ada kita suka ke tak suka, pasti kita akan tinggalkan. Keulama kata tuan-tuan dan kasih sekalian, ingatkan, kerana tahu kita bahawa dunia ini akan meninggalkan kita, cuba tinggalkan dia sedikit demi sedikit. Maksudnya jangan terikat sangat lagi dengan dunia, kerana dunia akan kita tinggalkan tuan-tuan. Ya, kita kena usaha meninggalkannya sekarang. Ya, apabila tuan-tuan terlalu suka sangat tengok drama ya kan, belajar dari sekarang macam mana boleh ya kurangkan tengok drama tersebut. Kalau sekiranya tuan-tuan suka memancing bagi lelaki ya kan, ya, tahu bahawa itu dunia tak akan kita bawa ke akhirat ya kan, maka dari sekaranglah mulai belajar tuan-tuan macam mana kurangkan tu. Ya, kita banyakkan apa yang akan kita bawa di akhirat nanti. Dan kadang-kadang tuan-tuan, Allah paksa kita. Allah paksa kita meninggalkan dunia dengan cara apa? Dengan cara sakit tuan-tuan. Ada orang memang begitu aktif tuan-tuan, giat, tiba-tiba kena stroke. Tak boleh buat apa-apa lagi dah. Sakit. Dan sepanjang sakit itulah baru dia muhasabah diri, teringat bahawasanya aku sibuk dengan dunia. Tak ingat bahawa dunia ini akan aku tinggalkan. Mulailah dia berzikir, mulailah dia ingat Allah Subhanahu wa taala.